mengantisipasi gejolak harga dan stok kebutuhan pokok yang tersedia di pasar tradisional, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto melakukan inspeksi mendadak ke beberapa pasar tradisional, seperti di Pusat Pasar Medan, Pasar Buah Beras Tagi Tiara, dan Pasar Petisah, dengan didampingi Wali Kota Medan dan Direktur Umum PD Pasar. Dari sidak yang dilakukan tersebut, Kapolda mengaku bahwasannya sejauh ini untuk harga bahan pokok masih relatif stabil. Kenaikan harga hanya ditemukan pada komoditi cabai, yakni dari harga Rp26.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Menurut Kapolda, untuk ketersediaan pangan dari sidak yang dilakukan diketahui stok masih relatif stabil, bahkan ketersediaannya diprediksi cukup hingga 3 bulan ke depan. Satgas pangan kita yang memonitor bersama pemerintah daerah, bersama-sama untuk mengendalikan inflasi yang diakibatkan oleh tidak stabilnya harga pangan yang ada. Ini kita terus monitor. Pak, nantinya pengawasannya seperti apa, Pak? Baik, setiap saat kita awasi, kita ingatkan, terus kita monitor. Kapolda juga menghimbau kepada para pedagang agar selalu mengedepankan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu juga kepada masyarakat agar saat berbelanja supaya senantiasa mengecek harga eceran tertinggi sebelumnya. Menghimbau kepada jangan lagi menimbun bahan pokok, bahan pangan. Ya. Itu tindakannya apa, Pak? Sudah? Ya, kita akan sidik. Kita bisa ingatkan kalau tidak mau kita akan. Dari Sumatera Utara, Mutadi Tribrata TV, Salam Tribrata.